Pemirsa Badan Intelijen Negara daerah Sulawesi Tenggara menyisir pulau terpencil untuk melakukan vaksinasi warga desa Pondang Beya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Kejar target vaksinasi, Badan Intelijen Negara daerah Sulawesi Tenggara, Binda Sultra kembali melakukan vaksinasi di pulau terluar Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Vaksinasi yang diselenggarakan Binda Sultra ini membantu warga desa Pondang Beya, sebab selama ini warga bingung melakukan vaksinasi akibat tempat tinggal mereka sulit dijangkau. Karena teman-teman divaksin semua, jadi saya ikut juga. Terutamanya takut, toh karena banyak isu didengar begini-begini. Nah, ini sekarang sudah aman, ya saya ikut. Setelah melakukan serbuan vaksinasi di daerah daratan, Binda Sultra saat ini fokus menuntaskan vaksinasi warga di kepulauan dengan prioritas lanjut usia atau lansia dan para pelajar. Kami sudah melaksanakan akhir November kemarin 27.000. Desember ini kami dibebankan lagi 18.000. Jadi agar kita, khususnya Provinsi Sultra, bisa dapat mencapai 70%. Sehingga bersama-sama dengan provinsi lain di atas 70%. Hingga November 2021, Binda Sultra sudah melakukan serbuan vaksinasi seluruh kalangan masyarakat di Sultra 27.000 dan akan menuntaskan target 18.000 pada Desember 2021. Dari Konawe Selatan, Febrona Tameng, iNews memberitakan.